Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut melakukan aksi bersih pantai di kawasan Tugu Merpati, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin 29 November. Kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-76 Armada Republik Indonesia tahun 2021. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Rezi Aswar, jurnalis Tribun Padang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rezi. Ya, nih. Bisa Anda jelaskan terkait kegiatan aksi bersih pantai pada hari ini seperti apa, Rezi? Iya, aksi bersih pantai ini dilakukan oleh prajurit dari TNI Angkatan Laut, di mana aksi bersih pantai ini dilaksanakan di kawasan wisata yang ada di kawasan Tugu Merpati, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana aksi bersih pantai ini yaitu dari mengumpulkan sampah-sampah yang ada di kawasan pantai yang terbawa oleh aliran sungai atau dari muara yang ada di sekitar lokasi pantai yaitu Muara Lasa dan seperti sampah yang ditimbulkan oleh adanya pengunjung atau di lokasi wisata gitu. Jadi sampah-sampah ini dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan bak mobil sampah ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang gitu, Mei. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul berapa dan diikuti oleh siapa saja? Ya, untuk kegiatan ini sejak pagi hari sekitar pukul 7 sudah diikuti, sudah dilaksanakan aksi bersih-bersih sampah, yaitu mengumpulkan atau memungut sampah dari bibir pantai, dimasukkan ke dalam karung, dikumpulkan, dan ada juga yang dibakar dan dimasukkan ke dalam mobil bak sampah, dan di mana juga diikuti oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Satpol PP, dan instansi lainnya seperti Kodim dan lain-lain. Kemudian bisa Anda jelaskan tujuan dari diadakannya kegiatan ini, Rezi? Ya, kegiatan ini dalam rangka HUT ke-76 Armada Republik Indonesia tahun 2021, di mana kegiatan ini salah satu rangkaian dari kegiatannya, di mana sudah dilaksanakan seperti donor darah, kegiatan selanjutnya, yaitu sekarang pungut sampah atau bersih pantai, dan dilanjutkan nanti seperti anjang sana dan ziarah makam itu, di mana kegiatan pada hari ini dimaksudkan dengan tujuan di mana masyarakat bisa hidup bersih dan sehat agar tidak sehingga terhindar dari penyakit atau lainnya gitu. Selain itu Dalan Tamal Dua Padang juga mengingatkan masyarakat di mana tetap menjaga kebersihan agar selalu sehat dan juga menjaga protokol kesehatan begitu, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan Lantamal 2 Padang. Berikut tayangannya untuk Anda. Izin, Komandan, ini dalam rangka kegiatan apa hari ini? Hari ini adalah rangkaian acaranya dalam peringatan Hari Armada RI tahun 2021, di mana semuanya dipusatkan rencananya nanti di Surabaya. Kalau untuk yang hari ini di lokasi ini, apa aja kegiatannya? Yang untuk hari ini, yang di Kota Padang, apa aja kegiatannya? Kegiatan ini untuk hari ini memang dikhususkan untuk bersih-bersih pantai. Sudah ditetapkan dari jadwal-jadwalnya. Banyak dari kemarin-kemarin sudah ada donor darah, sekarang bersih pantai, anjang sana, dan nanti ada ziarah. Untuk prajurit hari ini, untuk bersih-bersih pantai ada berapa? Kita melibatkan ada dari perwakilan Kodim, ada perwakilan dari Satpol PP, kota, ada dinas kebersihan, ada dari Lanut, ya kurang lebih 250-an kita libatkan. Harapannya dalam kegiatan ini apa, Bunda? Harapannya kita peduli. Peduli lingkungan, menjaga kebersihan adalah hidup kita biar sehat. Dan kita dalam rangka juga masih pandemi ini, kita prokes juga supaya kita lebih tambah sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.